Halo, salam nostalgia, bersama lagi dengan saya Septayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berbau-bau tentang generasi 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang alat-alat tulis ya, yang pernah berkesan bagi anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, alat tulis ini pernah booming di masanya, yang mana dulu mungkin kalian pernah mengalami anak-anak itu kita sering memamerkan hal-hal yang baru ya terkait dengan mainan yang kita atau alat tulis yang kita bawa. Nah, alat tulis yang akan kita bahas di sini adalah pensil ya. Pensil. Nah, kita akan langsung ambil saja pensilnya, ada di sini ya, sudah siapkan. Ini ada pensil. Kemudian di sini ada pensil juga ya. Jadi di sini saya memiliki dua pensil. Pensil yang pertama adalah pensil buatan tahun 90-an. Kemudian pensil yang di kanan saya ini adalah pensil tahun 2008. Ini adalah buatan tahun 2008 ya. Nah, apa yang menarik dari pensil ini? Pensil ini adalah pensil yang dulu ketika di masanya itu dia memiliki seperti peluru ya. Ini ada pelurunya di sini. Jadi kita bisa memasukkan peluru ini atau isi pensil ini ke dalam belakang pensilnya ya. Jadi dia manual. Ini sangat booming di masanya ya. Coba kita buka pensil ini masih plastikan ya. Di sini ada 4 pensil macam-macam ya. Ini ada merah, kuning, hijau, biru. Nah, yang khas dari pensil buatan tahun 90-an adalah di bagian atasnya ya. Di bagian atasnya ini terdapat pensil, terdapat penghapus maksud saya. Sini terdapat penghapus. Jadi kalau kita buka, ini ada penghapusnya ya. Jadi kalau kita salah gitu dia dihapus. Tapi kualitas dari penghapus ini sangat jelek ya, jadi biasanya malah tambah kotor pensilnya. Jadi ini hanya untuk penghias saja. Kemudian yang khas dari pensil ini depannya bisa kita ganti ya. Jadi misalnya di depan ini sudah habis, kita tinggal mengganti isi dari pensil yang di atas ini, kita copot. Bisa kita copot ya ini ya. Waduh, keras sekali. Aduh. Sangat susah dicopot, mungkin karena sudah lama pensilnya. Ini bisa kita copot, kemudian kita masukkan dari belakang ya. Kita bisa masukkan dari belakang. Nah, ini untuk yang di pensil tahun 2000-an, coba kita buka. Coba kita buka. Oke. Nah, di buatan tahun 2000 ini sudah lengkap ya. Di sini ada penghapus. Biasanya dia punya wangi yang khas ya. Kemudian di sini ada isi dari pensilnya ya, amunisinya. Jadi kalau yang baru ini sudah satu paket. Coba kita bandingkan. Untuk pensil tahun 90-an yang ada di tangan kiri saya ini, untuk tahun 2008 ada di kanan saya. Yang membedakan adalah kalau dari tinggi ini lebih tinggi yang tahun 2000-an ya. Kemudian dari sisi besarnya lebih besar dari tahun yang 2000. Jadi yang tahun 2000-an lebih besar pensilnya. Kemudian untuk
apa namanya penghapusnya. Penghapusnya untuk yang tahun lama ada di atasnya satu set, untuk yang baru terpisah ya, terpisah. Kemudian kalau kita coba lihat isinya, kita coba lihat isinya, kita coba bandingkan apakah sama ukurannya. Untuk ukuran sama ya, jadi ini fleksibel ya, mau kita pakai di mana saja sepertinya tidak masalah. Namun di sini ada tingkatannya, ada tingkatan yang lama itu lebih panjang plastiknya. Jadi saya tidak tahu apakah nanti bisa dimasukkan ke tahun 2000-an atau tidak. Sepertinya masih bisa sih. Oh, masih bisa ya, tidak masalah ya. Kemudian dari segi kualitas, rata-rata pensil seperti ini kurang lebih itu kualitasnya adalah itu ya, HB ya, jadi dia tidak terlalu tebal. Kemudian ini ya lebih tinggi di yang tahun 2000 ya, lebih tinggi. Oke, apakah kalian pernah punya pensil ini? Saya tidak tahu menyebutnya pensil apa ya, pensil isi ulang atau apa ya. Yang jelas pensil ini tidak bisa diraut atau diruncingin ya. Oke, ini pensil ini saya beli dengan harga Rp4.000, sedangkan yang pensil lama ini saya kurang tahu harganya berapa. Tapi kalau tidak salah 13.000 ya. Nanti coba saya cek lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini dapat mengingatkan kita di masa lalu bahwa kita pernah menggunakan pensil ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silakan klik like apabila kalian suka, bisa kalian klik komentar apabila kalian ingin request video-video lainnya, dan apabila kalian berkenan bisa klik subscribe untuk biar saya semangat lagi dalam membuat video. Sampai jumpa dan salam nostalgia.